Inilah suasana Ramadan di pedesaan. Banyak sekali adik-adik, anak, orang tua, remaja. Terus ini yang menjadikan suasana di pedesaan saat Ramadan mengingatkan, apalagi ketika seseorang merantau di negeri orang ataupun di luar desanya, pasti ingat kampung halamannya. Seperti inilah suasana tadarus Al-Quran yang mengingatkan masa dia masa kecil. Pastinya dia akan merasakan, oh, inilah kenyataan ketika ada di luar, akan ingat suasana Ramadan yang ada di desa. Mudah-mudahan teman-teman ataupun saudara-saudara saya yang ada di luar desa atau di luar kota saat bekerja, bahkan luar negeri, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tahun ini belum bisa pulang kampung. Mudah-mudahan tahun depan bisa pulang kampung dan berkumpul dengan keluarganya dengan mengingatkan suasana Ramadan pada tahun ini ataupun tahun-tahun berikutnya. Saya sendiri kalau ingat seperti ini, ketika di luar pasti akan merasakan kerinduan kampung halaman, terutama di suasana pedesaan. Cukup terasa kentalnya ketika merasakan di bulan suci Ramadan. Tentunya beda sekali dengan di daerah perkotaan. Kalau di desa rata-rata setelah habis tarawih pasti akan tadarus Al-Quran oleh adik-adik, teman-teman remaja, bahkan orang tua bersama-sama di musola. Terima kasih, hanya ini saja mengingatkan di suasana Ramadan pasti akan mengingatkan kampung halamannya. Semoga Allah SWT senantiasa menerima puasa kita dan mendapatkan pahala yang dapat kita rasakan di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.